Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BTV, berjumpa kembali bersama saya Wiju Narko dengan saya Tias. Kita masih berjumpa di program kesayangan Anda di 007 Corner, Hemat dan Jernih. Seperti biasa kami hadir di Rabu malam ini masih juga dalam suasana Ramadan ini untuk menyapa pemirsa, untuk mengenalkan berbagai layanan, fitur, produk dari Telkom Group yang tentunya bisa Anda ketahui. Seperti biasa, kita juga akan didampingi oleh sejumlah narasumber setia kita untuk membahas berbagai hal seputar Telkom yang nanti bisa Anda manfaatkan, bisa menambah mungkin pengetahuan Anda seputar layanan Telkom. Kita akan sapa dulu siapa narasumber yang sudah hadir bersama kita dengan setia menemani kami berdua di program 007 Rabu malam ya. Ya, setiap Rabu malam. Baik, kita akan sapa dulu. Yang pertama ada Pak Arif yang juga setia. Apa kabar Mas Arif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wici, Mbak Tias, alhamdulillah ya. Sehat. Sehat walaupun masih ini habis traweh tadi. Wah, kelihatan ini suasananya habis traweh gitu ya. Baik. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Amin. Ya. Pak Anep, apa kabar Pak Anep? Alhamdulillah sehat, Mas Wici sama Mbak Tias. Ya. Ini juga ini rada-rada serak nih. Biasa apa namanya banyak tuh banyak minum es ya Pak. Ini habis buka langsung minumnya yang dingin-dingin. Nah, ini nanti kita harus juga menjaga kondisi kesehatan ya Pak ya. Jadi pola makan ini juga harus, biasanya kalau habis puasa itu namanya lapar mata Pak. Wah, begitu lewat ke pasar Ramadan tampaknya udah pengennya dimakan semua gitu, padahal begitu kena air putih satu gelas sudah hilang. Kayaknya tajilannya banyak nih. Langsung yang dingin-dingin itu yang bikin ada godaannya. Ya. Mudah-mudahan Anda juga yang ada di rumah juga tetap ya menjaga kondisi kesehatan. Apalagi kita sudah semakin dekat ini dengan Idul Fitri, tentu wah ini harus jaga kondisi. Baik, dan seperti biasa, kami tetap akan mengingatkan bagi Anda yang ingin melakukan panggilan langsung internasional, Anda bisa menggunakan layanan SLI 007 yang hemat dan jernih. Caranya juga cukup mudah, tanpa registrasi ini ya Pak Arif ya. Iya, betul. Langsung bisa langsung melakukan perbincangan internasional dengan cara seperti apa Pak Arif ini yang mungkin harus diingatkan lagi. Memang pemirsa yang budiman dan tercinta Balikpapan TV, kalau Anda ingin mencoba, ya jangan coba-cobalah ya, langsung aja. Karena ini amat sangat murah. Jadi kita dengan cara menekan 007, dilanjutkan dengan kode negara, dan terus dilanjutkan ke nomor tujuan, yaitu dengan pakai handphone maupun nomor rumah di 22 negara yang akan dituju dari Indonesia tentunya. Dan tentunya dengan kartu Telkomsel. Nah, ini kita Telkom Group ini, Nah, kita mempersembahkan dengan Telkomsel dengan 4 kartunya yang sudah kita kenal semua, dengan kartu Halo, kartu As, kartu Simpati dan kartu Loop. Itu kita bisa memanfaatkan cukup dengan Rp5.000 per panggilan selama setengah jam. Selama 30 menit. Mulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 7 pagi. Kurang 1 menit. Ya, 6, ini kalau yang waktu mau apa berbincang-bincang kan habis terawih kan biasanya kita mau tanya-tanya apa itu sudah di sana lagi ngapain ya di sana gitu ya. Terus misalnya tukar-tukaran apa? Buka puasa tadi. Ya, cerita-cerita seputar Ramadan. Ya? Nah, negeri orang ya, Pak ya. Seputar Ramadan di Indonesia gitu ya. Di luar gimana? Terus di luar gimana suasananya? Apalagi yang masih beda-beda tipis ya. Ya. Waktunya dengan Malaysia, Singapura itu kan masih agak rada-rada enggak terlalu jauh. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih silaturahimnya. Ya. Biasanya kan melihat walaupun sekarang ada video call ya. Tapi kan kadang-kadang suaranya itu kurang jernih, Mas Wici, Mbak Tias. Jadi putus-putus. Nah itu, ini sangat clear. Kayak kita seperti inilah. Ya, ada badan seperti ini, kita ngobrol, bisa menceritakan suasana tadi. Kita berbuka puasa, sekitar tadi habis kataman berapa jus, kan gitu ya. Gitu tadarusnya. Gitu tadarusnya. Di Malaysia nih sekarang udah sangat-sangat apa mudah ya dan jernih dan ini memang terbukti
beberapa teman atau beberapa kemarin ada apa testimoni ya Pak Haji itu, Pak Is, nah, itu memang sangat apa meyakinkan bahwa 007 ini memang betul-betul jernih dan hemat dan hemat. Gitu. Ya. Baik, ini saya ingin ke Pak Anef. Pak Anef yang biasanya punya pengalaman. Pak, ini kan banyak juga. Kalau kita bicara sekarang, dunia sekarang ini, orang ngomong teknologi kita itu telepon terutama ini kan biasanya selalu smartphone gitu ya Pak. Nah, padahal saya punya kerabat juga ini Pak. Punya nenek, punya tante yang di sana, di pelosok, di kampung. Itu dia nggak familiar Pak. Kalau pakai smartphone itu bingung katanya, pusing. Ini mana yang pencet. Dia taunya ini pokoknya yang fitur pun. Dia hanya bisa telepon, SMS. Nah, kalau untuk layanan ini, kebetulan kan dia punya anak, punya kerabat yang ada di luar negeri. Kalau di kampung tuh Pak, di kampung saya itu Pak, di Tulungagung sana Pak, itu hampir sebagian besar itu mereka bekerja sebagai TKI kerabatnya. Jadi mereka lebih banyak menggunakan waktu itu pasti untuk berkomunikasi. Nah, ini saya akan kasih tahu nih Pak. Nah, cuman mereka tuh kadang, bisa nggak sih teleponku ini Mas gitu, teleponnya ini jadul gitu, hanya cuma bisa SMS aja. Telepon. Itu bisa nggak sih Pak untuk menikmati layanan SLI 007 ini Pak? Baik, Mas Wiji, Mbak Tias, beserta para pemirsa yang budiman, pemirsa setia BTV, dan mudah-mudahan ini tidak hanya BTV ya, tentunya bisa juga nanti yang habis nonton BTV ini juga disampaikan ke yang lain. Betul. Jadi terkait dengan apa namanya itu tadi handphone yang dimiliki, memang justru kita juga memberikan satu kesempatan kepada keluarga yang memang berada di luar negeri dan orang tuanya mungkin ada di daerah seperti di Tulungagung tadi ya Mas Biji ya. Apalagi mereka jarang berkomunikasi karena berasumsi atau berpikiran ah takutnya mahal. Jadi cukup dengan membeli salah satu kartu. Kalau kartu Halo kan memang harus daftar lah ya. Bisa menggunakan Simpati, kartu AS atau Loop. Beli saja ke biasa kan sekarang sudah banyak ya counter-counternya. Cukup dengan membeli itu dan dimasukin ke telepon yang penting bisa nelpon deh sekarang mah. Enggak usah canggih-canggih ya. Yang fitur pun yang cuma bisa telepon SMS aja Pak. Asal ada angka dari 1, 2 sampai 0. Nah, itu bisa. Masukin panggilan kartunya. Kemudian asal tahu nomor tujuannya yang ada 22 negara tersebut dari mulai jam 10 tadi yang disampaikan oleh Pak Arif sampai jam 7 pagi kurang 1 menit. Lakukan telepon itu hemat Rp5.000. Jadi memang tidak perlu canggih-canggih ya. Smartphone tidak pasti harus ini bisa digunakan di smartphone. Memang kami dari Telkom Group memberikan satu apa kesempatan ini juga memang diharapkan bagi mereka keluarga ibu-ibu khususnya yang berada di apa di pedesaan yang kebetulan keluarganya ada yang bekerja di Malaysia atau jadi mukimin barangkali di Arab Saudi. Nah itu cukup dengan menggunakan apa adanya lah telepon. Yang penting bisa masuk, bisa dengar SIM. Suara masih bisa berfungsi. Betul sekali. Jadi yang penting kartu SIM-nya itu bisa dimasukin, kemudian ada angkanya. Bisa. Tombolnya masih bisa. Betul. Beli vouchernya misalnya itu 20.000 atau 25.000. Nah, 10.000 dapat 1 jam Pak ya. Betul sekali. Nah, ini memberikan kesempatan kepada keluarga yang memang ingin berkomunikasi bagi mereka yang berada di Arab Saudi, di Malaysia, di Brunei Darussalam. Itu kan banyak yang bekerja ya sebagai tenaga kerja Indonesia yang menjadi mukimin di sana. Dan ini sangat memberikan sangat membantu lah ya buat mereka ibu-ibu yang atau keluarga yang bisa berkomunikasi cukup dengan menggunakan telepon yang sesederhana itu. Saya kira ini suatu hal yang sangat membantu sekali buat mereka. Jadi tidak perlu beli handphone yang mahal-mahal. Yang penting beli vouchernya. Dan harus pakai kartu Telkomsel Yang penting beli ini vouchernya. Langsung saya kasih kabar Pak. Karena memang betul di
di Jawa Timur itu kan ada beberapa kabupaten kota, Pak, itu yang memang daerah-daerah itu terkenal memang daerah asal TKI gitu. Oh, ya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Nanti langsung saya kasih tahu nih, Pak, tante saya supaya kalau telepon pakainya ini. Jadi enggak perlu khawatir dengan telepon yang itu tadi ya, Pak ya. Iya, enggak perlu khawatir. Tetap apapun bisa. Yang penting bisa dipijit tuh. Bisa. Bisa dipijit, bisa menghubungi. 1, 2 ada angkanya gitu. Yeah. Jadi enggak perlu khawatir. Salah. Pijit nomornya ya, Pak. 007. Kode negaranya berapa? Baru nomor teleponnya. Baru tujuannya. Nomor tujuannya, mau nomor telepon kantornya di sana, betul. Rumahnya atau nomor telepon yang ada di sana. Bisa langsung dengan 5.000 sudah bisa telepon sampai 30 menit. Kurang ya tambah lagi. Itu sudah cukup ya, Pak ya. Baik. Nah, ini satu informasi yang menarik sekali. Kita akan nanti akan kembali hadirkan satu narasumber kembali ya malam hari ini, dan kita akan bicara soal Wifi Corner ya. Wiko. Nah, ini apa sih ini, kan mungkin ada yang tanya, corner itu pojokan, sudut gitu. Wah, apa ini tempat mojok-mojok atau apa ya? Nanti kita akan bahas. Kita akan hadirkan satu narasumber yang akan membahas tema ini. Yeah. Jadi Anda jangan kemana-mana, masih di 007 Corner, hemat dan jernih.